Warga Israel dilanda ketakutan seusai Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel, Selasa, 2 Oktober 2024. Diketahui Iran telah menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel Tengah. Serangan dimulai sekitar pukul 20.15. Waktu setempat, 16.45 GMT, dilaporkan setidaknya 400 rudal telah diluncurkan sejauh ini. Akibat serangan itu, warga Zionis yang notabene pemukim ilegal ketakutan parah. Bahkan terekam seorang warga yang sampai buang air kecil di celana saat bersembunyi dan menyelamatkan diri di bunker. Lewat postingan Abdurrahman Al-Kahlo, seorang fotografer Palestina, tampak celana warga Israel tersebut basah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.